Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di New Jawa buat channel teman-teman. Kali ini teman-teman kita berbagi di hari Senin karena anak-anaknya mau pada liburan. Jadi hari Kamis itu mereka sudah pada libur. Jadi di hari Senin nih teman-teman hari ini nih ya. Jadi kita lihat, kita cek juga teman-teman, ada salah seorang lagi pada lagi ngisiin duit, lagi ngapain coba? Kita kepoin yuk. Ini dia. Bang, buat di mana bang? Dibuat Yayasan Anur Pondok Cabe. Di Pondok Cabe? Iya. Apa ini uangnya? Iya. Tahfizurkan bang. Buat apa? Buat santunan anak yatim warung. Hari ini, hari Kamis biasanya hari Kamis biasanya bang? Iya ini hari Senin ada permintaan khusus buat potong rambut bang, jadi kita gerak ya, jadi untuk berbagi mah kapan aja siap. Oh gitu bang, terima kasih bang informasinya bang, saya kepoin nih baru sama. Oke siap, kita cek nanti apa aja sih kegiatannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih, anak-anaknya pun baru sampai, baru pulang sekolah. Ini Salim tuh pacar aku udah baru datang nih, saya hello dulu dong, sini lihat sini tuh orang cantik. Satu lagi tempatnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini paling enak nih nyukur di sini. Ada apa? Ya. Saya nyukurnya gampang. Kalau memang bisa susah, kenapa harus gampang? Balik ke balik. Ya giat, siang hari ini di rumah Kapil Anur cukup rambut gratis. Gak akan berbagi yang disponsori oleh buat rambut. YouTube-nya dan juga. Jadi di sini nggak cuma sebentar saja tapi ya. Oh iya. Apa tuh? Insya Allah nanti dilanjut sore hari. Kok ini malah malu-malu? Kenapa? Sudah mau biasa. Hah? Asik so ganteng. Anak-anaknya masih banyak antrian. Wih, adek sekarang Bang Hendra motong rambut. Gaya apa bang? Gaya apa kita dek? Cekmek. Cekmek. Oh, mantep lah itu. Kok dikeluarin semua sih? Memang harus dikeluarin. Ya bagus. Jangan ragu-ragu. Jadi teman-teman, cuman di sini doang saya duduk di pahanya. Jadi saya sambil motong. Kenapa posisinya enak kan? Coba saya tanya. Ya ketimbang akan harus duduk di kursi yang agak keras, mendingan di paha saya yang agak empuk. Piro pak? Tahun 2022. Oke. Okay. Itu 12.00.22. Ya. Nah, terlepas dari bahasa
yang cantik. Terlepas dari bahasan tanggal yang cantik, alhamdulillah semakin rapi, semakin ganteng, ya. Dan juga yang perempuan pun meskipun tidak dipotong rambut, tapi ada aktivitas hari ini. Semoga semua yang kita kerjakan di hari ini, hobi khusus ya untuk Jawa 2 Channel, ya, dengan aktivitas beliau yang dipimpin oleh Kang Yuda dan rekan-rekan dalam kegiatan berbagi. Alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nilai plusnya adalah innallaha jamilun. Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Menyukai keindahan. Menyukai yang indah. Indah. Juga alhamdulillah kita akan melaksanakan berbuka puasa bersama. Ya, alhamdulillah ada hidangan dari teman-teman, dari Kang Yuda dan rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang disisihkan oleh beliau dan rekan-rekan donatur di kegiatan berbagi Jawa 2 Channel diberikan keberkahan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau memang sudah terjadi, pernah kita melakukan dosa karena kita adalah manusia, tempatnya salah dan juga dosa, tempatnya khilaf. Semoga Allah Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, memberi pengampunannya kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo, umur 5 tahun ini semuanya dijubur ya. Alhamdulillah saya sendiri itu sama dijubur dari belakangan dulu. Nanti sakit iya ya. Beliau juga mencari berkah. Ada kah di antara kalian yang bayar? Beliau ada kah yang dijubur bayar enggak? Ada ya. Jadi itu nanti yang bayar langsung yang Maha Kaya ya Kang. Ya. Yang bayar Kang nanti yang Maha Kaya ya. Amin. Sekarang saya bayar tuh. Allah. Sekarang saya bayar nih. Sekarang. Insya Allah. Masya Allah. Jadi aku yang bayar. Ya. Jadi bukan yang membalas, yang membayar itu Allah Azza wa Jalla Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa. Yang beliau cita-citakan bersama keluarganya, tentu harapan yang utama adalah keluarganya sakinah dan juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti, yang solihin, yang baik, dan juga menjadi orang yang bahagia siapapun yang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sultu wa bika amantu wa ala rizqika afdhtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Jajan kan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Thank you.
Oke, teman-teman, acara hari ini cukup sekian, dan siapa tahu teman-teman mau berbagi bersama kami di gerakan berbagi ini. Silahkan teman-teman. Saya akhiri acara ini dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.